Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ilmu tutorial Manglob bersama saya Arif di sini. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya membypass akun Google HP Samsung Galaxy P2 ya. Seperti ini dia. Terkena akun Google. Coba kita cek dulu ya. Ini dia model HP-nya. SMG106BDS. Ya. Jadi bahan yang pertama kali kalian butuhkan yaitu pil room combination Odin dan pil room aslinya. Dan jika dibutuhkan juga Samsung USB driver, saya sudah sediakan USB-nya. Downloadnya di kolom deskripsi ya. Setelah ini yang seperti ini, dalam handphone keadaan mati kita tekan tombol volume bawah ya, volume bawah, home dan power secara bersamaan. Volume bawah, home dan power. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita pilih continue, yaitu tekan volume up, tekan volume up, dan kita biarkan terlebih dahulu sini. Lalu kita ekstrak bahan yang telah kalian download, kalau sudah di download ya, pilih combinationnya. Passwordnya ada di kolom deskripsi ataupun ada di video ini ya. Kita ekstrak semua bahan yang sudah kita download. Ya, lalu kita buka Odin di sini ya. Lalu kita buka, klik dua kali. Kita klik di sini. Setelah itu kita pilih menu AP di sini. AP. Lalu kita arahkan ini di mana kita taruh tadi hasil downloadannya ya. Pil kombinasinya seperti ini. Saya taruh tadi di desktop ya, desktop. Pil combination dan pilih yang ini. Yang ini. Nah, ya. Lalu klik OK, open. Akan otomatis loading ya, flash with, dan siapkan juga kabel USB, kabel USB ya, kita colokkan. Lalu kita colokkan ke handphonenya. Setelah muncul ad seperti ini dan ada COM30 seperti ini, berarti sudah terdeteksi. Jika belum terdeteksi, kalian bisa install Samsung USB driver yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Jika sudah terdeteksi, langsung kita pilih di sini start ya, kita klik start dan otomatis akan ada instalan seperti ini ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Dan jika dia sudah pas seperti ini, akan ada langsung restart dengan sendirinya ya. Tunggu proses lagi loading. Dan jika muncul menu seperti ini ya, kita lepas dulu kabel USB-nya. Lalu kita tarik notifikasi bar atas seperti ini ya. Dan kita pilih setelan atau gerigi ini, setelan. Lalu kita pergi ke About Phone. Dan kita tap
build numbernya ini sampai ada tulisan you are developer. Nah, klik you are developer. Ya, kembali. Lalu kita pilih developer option dan kita aktifkan OM unlocking. Kita pilih di sini enable ya. Dan juga USB debugging-nya aktif dan OM unlocking aktif. Setelah itu, mari kita matikan handphonenya. Nah, setelah mati, lalu kita cabut lagi baterainya. Ini ya. Lalu kita pasang lagi dan kita masukkan ke mode download lagi dengan cara menekan tombol volume bawah, home dan power secara bersamaan. Dan sudah masuk mode download, kita klik atau kita tekan volume up. Dan kita close dulu di sini ya, Odin-nya. Lalu kita buka lagi. Dan kita masukkan firmware lengkap yang ada di ini sini XID. Kita pilih di sini BL. Kita arahkan ke folder XID-nya. XID ya. BL. Lalu AP. Tunggu sebentar, agak nge-lag dia karena 1GB lebih. Nah, setelah itu kita pilih CP. Pilih CP dan CSC. Nah, setelah itu lalu kita tancapkan lagi USB ke handphonenya. Dan otomatis akan terdeteksi seperti ini. Setelah itu kita klik start. Sedang proses flashing ya, tunggu. Dan setelah selesai akan ada muncul dia langsung reboot ya, seperti ini. Samsung Galaxy P2. Sampai di sini kita bisa cabut kabel USB-nya ya. Ya, setelah kira-kira menunggu 5 menit, akhirnya masuk ke setup juga. Lalu kita setup seperti biasa handphone baru ya. Dan handphone pun telah selesai di bypass. Mungkin cukup sekian tutorial cara bypass akun Google di Samsung Galaxy P2 atau J1 Mini Prime. Semoga video kali ini bisa membantu sobat semua dalam mengatasi masalah membypass akun Google. Dan jangan lupa juga dukung channel ini ya. Bagi yang belum mensubscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol bell notifikasi yang ada di sebelah tombol subscribe. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.